Halo, kembali lagi bersama saya Reno Susanto Jagani, biasa dipanggil Reno. Kali ini kita akan melanjutkan game Jobless Life. Oke, kita lanjutkan permainannya. Sebelumnya kita membantu Budi mencari spare part mobilnya. Kemudian kita mau belajar mengendarai mobilnya si Budi. Seperti apakah? Tap tap sembarang tekan. Oke, ini kita sudah di dalam mobil. Ikuti titik merah untuk menyelesaikan belajar mengemudi. Oke, titik merah. Titik merah di manakah ini? Kita jalan. Oh, titik merah yang sana kayaknya. Jalan. Oke. Oh, yang ini paling. Yang ini. Sekiranya kanan. Satu. Oke, kemudian di mana lagi? Oh, itu lagi. Kanan kiri. Si di sini ya. Jangan. Di sini saja. Dua. Oh, kayaknya orang. Pelan-pelan, kemudian tiga, di mana lagi nih? Oh, sana dia. Tiga, kita belajar mobil. Empat. Lima lagi nih. Di mana? Sana. Enam. Oh, kayaknya kita hanya keliling. Keliling saja nih. Kembali langsung ke Budi. Toh, sudah saya duga. Kita hanya berkeliling. Oke, itu berarti putar kanan. Oke, ambil dia mang. Ini hampir menabrak. Hampir sekali. Oke. Huts, belok kanan. Oh, itu dia. Selesai. Turun, kita menghampiri Budi. Selesai belajar mobil, lapor ke Budi. Budi, terima. Gimana, seru nggak mengendarai mobil? Haha, seru sih, walaupun masih sedikit khawatir. Ya, biasalah, memang begitu awal kita berkendara. Nanti juga bakal terbiasa. Hehe, iya, syukurlah. Alhamdulillah, aku bisa berkendara meskipun belum punya mobil. Oh, ngomong-ngomong, mending membeliin untuk kamu aja. Untuk kamu. Baik sekali nih Budi, mobil langsung dikasih. Lah, serius. Tapi kan mahal, aku mana punya uang untuk bayar mobil kamu. Ah, siapa juga yang suruh bayar, aku ngasih buat kamu gratis kok. Kan aku udah bilang di awal, kamu jangan khawatir dengan imbalan atas jasamu. Waduh, jadi nggak enak nih, hahaha. Ini hanya di dunia game bisa terjadi. Udah, santai aja lah. Semoga bermanfaat ya. Aku pergi dulu. Makasih banyak sudah membantu. Hehe, siap. Makasih banyak Budi. Terima kasih juga untuk mobilnya. Walau terjadi hanya di dunia game. Oke, mobilnya untuk kita. Kita lanjut apa ini? Tidak ada lagi misi. Oke, kalau begitu kita bekerja lagi. Tidak ada lagi. Oke, makan.
Agustus. Ini jus mangga. Oh, cocok. Jus mangga. Oke. Ini oh, sama kopi. Astaga. Kalau kita memesan ini. Mas Bro. Aku hanya mengambil pesanannya mereka. Oke. Kerja, 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 dan kerja. Ada pesanan lagi. Pesanan. Pesanan enggak? Oh, ada. Udang dan apa itu? Ayam goreng. Oke. Goreng, kopi. Kopi. Oh, di sini kalau kita layani langsung naik uangnya lah. Satu layani orang cuma naik 5 sampai sekitar 10 perak. 5 perak. Koin. Oke, di mana lagi? Oke. Adakah peta dimensi? Tidak ada. Berarti tidak ada misi lagi. Hanya sampai sebatas itu saja. Kita bekerja. Oke. Tahu goreng. Apalagi ada. Kita haus. Kita beli minuman di sini. Oke. Teh dingin saja. Teh dingin oke 2. Oke, berhasil. No. Ini pesananmu. Ini pesananmu. Oh, bro. Ini pesananmu. Kita minum dulu. Minum agak haus. Oh, agak haus. Ih, sedikit sekali dia naik. Orang yang kita kantuk, kita pulang dulu. Sebelum pulang kita beli dulu air minum. Orangnya agak haus, karakternya kita agak haus. Beli minuman saya di sini. Beli mineral. 1, 2, oke, bayar. Oke, minum, hop, oh, astaga, keluar dulu, lagi, minum, hop, oke, saatnya kembali ke rumah. Apa ini? Aku butuh makan, kata buku butuh tidur tadi, kayak butuh tidur. Kita kembali ke rumah, kembali ke rumahnya. Karena karakternya kita agak ngantuk. Aku butuh istirahat. Kita kembali. Oke. Desa ini rumahnya. Kita tidur dulu. Butuh istirahat.
Oke, sudah full. Kemudian dia ada misi lagi di. Oke, saya rasa sampai di sini dulu kita bermain Jobless Life karena tidak ada lagi misi. Jadi akan bermain game yang lain lagi di next video. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah.